蜻蜓点水。Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari film Heroes 2020 episode 38 dan 39. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Wu Yunjia meluluskan Chen Zhen dari perguruan silat elit. Setelah itu ia menyuruh Chen Zhen agar mencari pengalaman di luar. Dan di saat itulah Chen Zhen teringat kata-kata Jiu Xi agar segera membunuh Wu Yunjia jika ada kesempatan. Chen Zhen lalu merencanakan sesuatu. Ia berpura-pura akan mengambilkan air untuk membasuh wajah gurunya. Sebagai tanda hormat untuk yang terakhir kalinya, Wu Yunjia pun mengiyakan permintaan Chen Zhen tersebut. Lalu di saat Wu Yunjia membasuh mukanya, Chen Zhen dari belakang melemparkan tepung, kemudian menyerang Wu Yunjia. Untungnya sang bersaudara datang tepat waktu untuk menolong Wu Yunjia. Tidak lama setelah itu, Dayo dan Shen Zheng pun datang ke sana. Mereka juga menyerang Chen Zhen. Di saat Xialang mau menghabisi Chen Zhen, Wu Yunjia mencegahnya. Setelah kejadian itu, Xialang menceritakan pada Wu Yunjia dan lainnya bahwa penyelidikan mereka selama setengah bulan di Songjiang tentang kasus Sun Wuji mulai mendapatkan titik terang. Ia mendapatkan sketsa wajah pembunuhnya. Lalu saat dibuka, ternyata gambarnya memang wajah Jiu Xi. Tidak lama setelah itu, Wu Yunjia kedatangan tamu. Mereka adalah tiga ketua sekte Cakar Elang. Wu Yunjia pun lalu menunjukkan pada mereka tentang sketsa wajah Jiu Xi. Dan kecurigaan mereka pun ternyata benar, bahwa memang benar Jiu Xi lah pembunuh Sun Wuji. Mereka pun lalu memberitahu bahwa Jiu Xi terkenal sebagai ahli racun di dalam sekte Cakar Elang. Lalu para ketua sekte Cakar Elang meminta agar Chen Zhen diserahkan pada mereka. Wu Yunjia pun lalu mengantarkan mereka kepada Chen Zhen. Di sana Chen Zhen disuruh untuk berkata jujur, apakah sketsa wajah ini datang menemui Sun Wuji sebelum Sun Wuji meninggal. Chen Zhen pun lalu mengatakan iya, dan sekarang terungkap sudah, pembunuh Sun Wuji adalah Jiu Xi. Lalu mereka bersama-sama bergegas menangkap Jiu Xi. Para intelijen mereka pun telah memberitahu keberadaan Jiu Xi. Singkat cerita, mereka semua telah berada di hotel tempat Jiu Xi menginap. Wu Yunjia, Chen Zhen, dan Guru Chen masuk ke dalam, sementara yang lainnya menunggu di luar. Saat berada di tangga, mereka bertiga berpapasan dengan wanita ala-ala barat. Mereka pun tak menghiraukannya, lalu tetap lanjut mencari Jiu Xi. Saat masuk di kamar yang dituju, terlihat hanya ada wanita barat. Guru Chen pun menanyakan kepadanya, di mana lelaki yang bersamanya. Wanita itu pun mengatakan bahwa ia baru saja keluar dengan memakai pakaiannya. Dan ternyata orang yang berpapasan di tangga tadi adalah Jiu Xi. Mereka pun lalu segera mengejarnya. Namun sayangnya yang didapat hanya bajunya wanita orang barat tadi. Singkat waktu, para ketua sekte Cakar Elang bersama Chen Zhen berpamitan dengan Wu Yunjia dan lainnya.
mereka berencana mau mengejar Jiuxi. Di sana terlihat Chen Zhen sangat sedih saat mau meninggalkan Hu Yanjia. Setelah itu, Hu Yanjia menyuruh Salang dan adiknya agar tinggal di perguruan silat elit. Sedangkan Zhen Zheng terlihat bingung, cinta lamanya kembali datang. Sementara itu, saat Chen Zhen dan para ketua berada di perahu, Chen Zhen terus teringat-ingat kebaikan Hu Yanjia. Hingga membuat perahu itu hanya berputar-putar saja. Ia lalu memohon pada para ketua agar mengizinkannya kembali ke perguruan silat elit. Para ketua pun memperbolehkannya. Seketika itu Chen Zhen langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berenang kembali ke perguruan silat elit. Singkat cerita, malam pun tiba. Hu Yanjia dan lainnya merayakan atas bergabungnya saudara-saudara di perguruan silat elit. Sementara itu, ibu Hu Yanjia dan kedua menantunya membicarakan tentang Sayan. Sang ibu ingin Sayan menjadi istri kedua Hu Yanjia. Iparnya pun lalu menanyakan pada Nona Wang, apakah ia setuju? Nona Wang dengan tersenyum menjawabnya bahwa dirinya akan melakukan apapun jika itu membuat sang ibu bahagia. Walaupun di dalam hatinya sangat hancur saat mendengar pertanyaan itu karena ia mau dimadu. Tidak lama setelah itu, Chen Zhen pun kembali ke perguruan silat elit. Ia menggedor-gedor gerbang, lalu murid baru memberitahu Chen Zhen bahwa Chen Zhen mau kembali ke perguruan silat elit. Hu Yanjia sendiri kelihatan sangat senang mendengar itu. Lalu ia sendiri pun menemui Chen Zhen untuk membawanya masuk ke dalam. Chen Zhen, di pagi harinya, Hu Yanjia dibangunkan oleh Dong Ju karena iparnya mau balik ke Tianjin. Ia memberitahu sang ayah bahwa sang ibu menyuruhnya untuk mengantarkan kakak iparnya. Kakak iparnya sendiri bermaksud mau membenahi rumah lamanya di Tianjin. Setelah itu, Hu Yanjia diberitahu oleh istrinya tentang keinginan ibunya yang sebenarnya, bahwa sang ibu mau Hu Yanjia menikah dengan Sayan. Mendengar itu, Hu Yanjia sangat emosi. Ia lalu mengatakan pada istrinya bahwa hubungan mereka hanya sebatas murid dan guru dan tidak akan lebih. Mendengar itu, sang istri terlihat senyum kembali karena ia tidak jadi dimadu. Saat Salang sedang berlatih, Hu Yanjia datang menemuinya. Ia bermaksud mau meminta maaf karena dirinya, Salang dan para anggota Bukit Sisanli dikejar-kejar oleh tentara kerajaan. Perlu kita ketahui bahwa Salang dan para anggota Bukit Sisanli telah mengaku di media bahwa mereka telah membunuh Yingxi dan membakar rumahnya. Mereka melakukan itu semua agar Hu Yanjia bisa aman. Kemudian Salang menawarkan dirinya agar dipekerjakan sebagai guru di perguruan silat elit. Hu Yanjia pun langsung menyetujuinya. Tidak lama setelah itu, Sayan datang ke sana. Ia datang dengan membawa teh sambil meminta kepada Hu Yanjia agar melatihnya lagi.
Namun Hu Yanjia terus mencari-cari alasan agar tidak melatihnya. Hu Yanjia bermaksud mau menjaga jarak dengan Shayan. Lalu Shayan mengatakan bahwa kesehatan dan kebugaran wanita itu lebih penting karena bangsa yang kuat tidak hanya dibangun oleh pria kuat. Oleh karena itu, pria dan wanita harus diperlakukan dengan setara, tidak perlu membedakan status. Kata-kata tersebut membuat pola pikir Hu Yanjia berubah. Ia akan mempertimbangkan menerima murid wanita, dan Shayan sendiri akan ia latih setiap hari selama 2 jam bersama dengan Chen Zhen. Singkat cerita, Shayan dan Chen Zhen berlatih bersama-sama. Sementara itu, Hu Yanjia memperkenalkan Shalang pada murid-murid baru. Hu Yanjia mengatakan bahwa Shalang akan menjadi guru mereka. Namun salah satu murid ingin mengujinya dulu, apakah ia pantas menjadi gurunya atau tidak. Hu Yanjia pun lalu menyetujuinya. Ia juga meminta kepada Shalang agar tidak terlalu keras-keras. Terlihat Shalang dengan mudah melawannya. Lalu Hu Yanjia menambah 2 murid lagi agar imbang melawan Shalang. Dan tetap saja terlihat Shalang dengan mudah melawan mereka. Para murid-murid pun mengakui bahwa Shalang memang master kungfu. Mereka lalu mau dilatih oleh Shalang atau Guru Jin, nama panggilannya sekarang. Setelah itu, Hu Yanjia pergi ke tempat latihan Chen Zhen dan Shayan. Hu Yanjia pun lalu melatih mereka. Begitu juga Shalang dan Tuanong, mereka bersama-sama melatih para murid-murid. Singkat cerita, salah satu murid Hu Yanjia datang ke perguruan silat elit dengan kondisi babak belur. Chen Zhen yang melihat itu segera membawanya masuk. Hu Yanjia dan lainnya pun segera melihat kondisi murid itu. Melihat kondisinya begitu parah, Hu Yanjia menyuruh untuk membawa ke rumah sakit Dr. Federer. Singkat waktu, Hu Yanjia dan lainnya telah berada di rumah sakit. Dr. Federer memberitahu mereka kondisi muridnya sangat parah namun masih bisa ditolong. Dr. Federer pun meminta pada Hu Yanjia agar selalu membawa dokter saat muridnya masuk ke dalam ring agar terhindar dari hal-hal berbahaya seperti barusan. Mendengar masuk ke dalam ring, Hu Yanjia sangat terkejut karena sebelum-sebelumnya ia telah memperingatkan pada murid-muridnya agar menghindari segala bentuk pertandingan silat. Ia pun lalu masuk ke ruangan muridnya. Hu Yanjia lalu menanyainya kenapa ia bisa seperti ini. Namun sang murid terus menyembunyikan kebenarannya. Hingga Hu Yanjia pun mengancam akan mengeluarkannya dari perguruan jika tidak berkata jujur. Akhirnya si murid pun berbicara bahwa dirinya baru saja menjadi samsak hidup di sebuah arena pertandingan gelap di dalam sebuah hotel di wilayah konsensi Perancis demi mendapat uang untuk ibunya yang sakit. Setelah itu, Hu Yanjia dan lainnya kembali ke rumah. Di sana Hu Yanjia terlihat sangat marah karena dirinya tidak tahu masalah ekonomi murid-muridnya. Ia lalu menyuruh Dayo untuk memberikan 5 tael perak kepada orang tua murid yang terluka tadi. Hu Yanjia juga menyuruh Shen Zheng untuk memberitahu murid-murid lain agar tidak masuk ke dalam ring itu. Jika mereka butuh uang, langsung saja melapor pada dirinya. Lalu tanpa mereka sadari, Chen Zhen tidak ada di sana. Shayan pun memberitahu bahwa dirinya tidak melihat Chen Zhen saat mereka masuk ke rumah.
Tuan Nong punya firasat buruk. Ia berpikir Chen Shen mau masuk ke arena itu. Dan benar saja, Chen Shen mau masuk ke arena pertandingan gelap itu. Sementara itu, di dalam ada reporter Hema yang mau menguak kekejian orang barat. Di sana orang barat menindas pribumi Tiongkok. Mereka dijadikan samsak hidup untuk ajang taruhan. Para penjudi disuruh menebak seberapa lama orang Tiongkok mampu bertahan menghadapi tinju orang barat. Dan yang bikin kaget lagi, di sana ada veteran, orang yang pernah menahan Huo Yanjia saat di Tianjin. Dan parahnya lagi, kali ini ia berkoalisi dengan Jiu Xi, musuh utama Huo Yanjia saat ini. Saat itu, veteran sedang bertaruh untuk orang Tiongkok. Ia menebak orang Tiongkok tidak akan bertahan selama 10 detik. Namun sayangnya petinju itu sudah diatur oleh bosnya. Ia akan menjatuhkan orang Tiongkok di atas 10 detik. Hal itu menyebabkan veteran kalah. Sementara itu, Chen Shen yang telah berada di dalam langsung masuk ke ring menantang petinju barat bernama Mariron. Sebelum bertanding, Chen Shen disuruh menandatangani kontrak kematian. Ia pun menyetujuinya. Lalu pertarungan pun dimulai. Chen Shen berhasil melempar Mariron keluar ring. Hema Li sendiri berhasil memotret Chen Shen di atas ring sebagai barang bukti kebusukan orang barat. Sedangkan Mariron yang tidak terima dikalahkan masuk ke ring lagi menghajar Chen Shen. Sementara bos Mariron menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan kamera Hema Li. Hema Li mencoba melawan, namun ia kalah semuanya melawan orang barat. Untungnya Zhen Zheng datang tepat waktu untuk menyelamatkan Hema. Kembali lagi ke Chen Shen, ia terlihat kewalahan melawan Mariron. Saat Mariron mau melemparkan Chen Shen ke sebuah tombak, Huo Yanjia datang menolongnya. Saat di atas ring, Huo Yanjia dengan mudah menghajar Mariron. Sedangkan Jiu Xi yang melihat Huo Yanjia dan lainnya datang segera berpamitan dengan veteran. Bos Mariron yang tidak terima Mariron dihajar habis-habisan langsung menodongkan pistol ke Huo Yanjia. Lalu tak hanya di situ, dia juga menyuruh anak buahnya untuk menangkap teman-teman Huo Yanjia. Hema Li mencoba mengancam orang barat itu. Ia akan memuat kasus ini di media. Jika dia berani menembak orang yang tidak bersalah, berarti mereka telah melanggar hukum internasional. Namun bos Mariron tidak bergeming sedikit pun. Ia justru malah menjadi-jadi. Ia lalu menarik pelatuknya dan bersiap-siap menembak Hema. Lalu Sayan dengan senjata rahasianya menyerang bos Mariron hingga membuat keadaan berbalik. Orang-orang barat di bawah tekanan orang Tiongkok. Bos Mariron diancam oleh Sayan dan Salang. Lalu veteran pun keluar, membuat Tuan Nong dan Huo Yanjia terkejut.
Di sana, Betran dengan sangat jelas memuji Huayanjia dan kungfu Tiongkoknya di hadapan orang-orang barat. Betran lalu memohon pada Huayanjia dan Tuanong untuk menghentikan pertikaian ini. Huayanjia pun menyetujuinya lalu meninggalkan tempat itu. Kemudian, Betran mencoba mengejar Huayanjia. Ia mau menanyakan kembali tawarannya waktu di dalam penjara dulu. Ia ingin Huayanjia bertarung di atas ring di Eropa. Ia sangat yakin Huayanjia akan cepat sukses setelah melihat pertarungan tadi. Harta, emas, dan lain-lain pasti dengan mudah didapatkannya. Dan kita semua pasti tahu jawaban Huayanjia. Benar sekali, Huayanjia dengan tegas menolaknya dan film pun bersambung. Gaozi. Itulah tadi alur cerita film Heroes 2020 episode 38 dan 39. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa menonton episode selanjutnya saat perguruan silat elit menerima keluarga baru, serta mereka akan mendapat masalah baru juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.